Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala alaina al-Qur'an wa aujaba fihi alaina as-siyam wa raghbana fil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap santri santriwati PPTQ Ibnu Abbas, segenap wali santri dan santriwati PPTQ Ibnu Abbas, seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Ibnu Abbas, dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kita pada detik ini, detik-detik akhir dan hari akhir daripada bulan Sya'ban, yang insya Allah beberapa jam lagi akan terbitlah hilal bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Dari sini kami tak lupa dan kami menghaturkan kepada seluruh kaum muslimin, selamat bergembira, selamat berbahagia dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, dengan penuh cinta, dan penuh kebahagiaan, penuh full energi dalam memanfaatkan, menikmati, bermesraan dengan bulan Ramadan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-qiyam, as-siyam, tilawatil Qur'an, dan seluruh amal ibadah, sehingga benar-benar ma'asyiral muslimin kita bisa melihat dengan dekat mata hati kita yang tajam apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan harapan rahmat Allah, diampuni dosanya. Demikian juga yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan. Demikian juga yang melakukan qiyam pada waktu Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, diampuni dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebahagiaan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa suffitatish syayatin. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, yang menunjukkan energi untuk mendapatkan tiket surga terbuka luas. Ditutup pintu-pintu neraka, sehingga waktunya kita bertobat kepada Allah, berhenti dari segala kemaksiatan, dibelenggu setan-setan, sehingga waktu kita menang dalam pertarungan melawan setan, bisa menundukkan hawa nafsu kita. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kami ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dengan keyakinan seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah. Seluruh cita-cita kita direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan indikatornya adalah suratul istijabah, cepatnya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan syu'uru bil qurbi minallah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, saya mengajak untuk melupakan sebentar beratnya kita menghadapi corona ini, susahnya menghadapi dampak-dampak corona, dengan meyakini insya Allah energi baru, kekuatan baru, obat baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kita rugi dalam sisi-sisi materi, tapi dengan Ramadan kita bisa mendapatkan mukjizat baru, energi baru untuk menanggulangi dampak-dampak corona ini dengan ibadah, dengan dekat, dengan istijabah doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, inilah awal kita menghadapi bulan Ramadan. Selamat saudara-saudaraku dalam beribadah kepada Allah. Selamat dalam menikmati bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang Rasulullah SAW dan apa yang Allah katakan, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Takwa, syukur, dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku, ayo kita bergembira, ayo kita bersemangat, dan insya Allah setelah ini, selama bulan Ramadan, pada jam 5 sore insya Allah kita akan sampaikan secara live sedikit tausiah atau sedikit kalimat taujihah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulnya pada jam 5 sore insya Allah Ta'ala, atau 17 sore insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui channel Ibas TV insya Allah Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti taujihat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya insya Allah yang kami ingin sampaikan kepada hadirin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu katsira, jazahan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.